Jangan cuba-cuba memandang Allah dengan mata kepala, memang tak nampak. Dia zat yang tiada diketahui pada hakikat sebenarnya. Apa saya sebut sahaja memandang sini artinya fokus, syuhud, menatap dengan mata hati. Takkan tak perasan Allah? Tuan-tuan sebenarnya perasan dan pernah terlintas juga, terpandang juga sebenarnya. Cuma ada, tiada pengajian nak mengungkarkan masalah perkara ini. Jadi kita pun macam buta jugalah, padahal dah nampak dah. Tuan-tuan tak perasan rezeki tuan-tuan hidup selama ini? Tuan-tuan tak nampak Razak pemberi rezeki? Tuan-tuan tak pernah tengok ke pada wajahnya seorang ibu yang membelai seorang anak? Tak nampak ke rahim situ? Kasih sayang? Anak yang derhaka, ibu memaafkan. Tuan-tuan tak nampak ke Ghafur yang maha pengampun? Macam mana dia tak nampak? Orang yang gangster kembali pada jalan, tuan-tuan tak nampak Hadi di situ? Pemberi petunjuk? Nampak kan? Pernah nampak je. Tapi dikarenakan pengajian kita ni tidak berlegar sekitar memfokus pun haji pada Allah Ta'ala. Sebab itu selama ni perasan, tapi macam tak perasan. Nah, itulah sebenarnya. Cuma kita ni daripada on off tu dia banyak off daripada on. Tu je. Nah, sekarang kita nak pengajian kita ni, kalau sebut saja pandang, lihat, itu sebenarnya nak ajak memandang mata hati.